Lapor upacara pencanangan pembangunan zona integritas Polres Karimun Selasa 21 Januari 2020. Siap dimulai. Laksanakan. Kapolres Karimun selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pencanangan zona integritas dalam rangka pencapaian wilayah bebas korupsi dan WBBM dilanjutkan dengan kegiatan penandatanganan fakta integritas yang kita lakukan untuk seluruh pejabat utama Polres Karimun, kemudian disaksikan oleh unsur FKPD dalam hal ini Bapak Bupati, Ketua DPRD, kemudian Dandim dan Lanal, dilanjutkan dengan penandatangan oleh para undangan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menyaksikan sekaligus merestui kegiatan daripada Polres Karimun, yaitu upaya untuk memperoleh predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, untuk menuju ke WBBM. Dalam hal ini, kegiatan ini diselenggarakan rangkaian penilaian untuk meraih hal tersebut di tahun 2020 sebagai wujud kepercayaan dari Bapak pimpinan kita, dalam hal ini Polda Kepri, sekaligus kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena diantaranya yaitu ada 6 program yang harus kita laksanakan selama penilaian berlangsung yang akan dilakukan oleh tim penilai internal maupun eksternal dari Kementerian PAN-RB, dan ini semuanya kita wujudkan secara bersama komitmen yang kita mulai pada hari ini, sehingga kita Polres Karimun beserta jajaran dapat maksimal, dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Kemudian kita juga akan melakukan beberapa inovasi-inovasi dalam hal kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas, dan pelayanan ini tentunya kita laksanakan sesuai dengan prosedur, peraturan yang sudah ada, jauh dari pungutan-pungutan liar, dan semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Kita ciptakan wilayah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Polres Karimun. Sekali lagi, kami dari Polres Karimun dengan niat baik ini, mohon doa restu dari masyarakat Karimun, rekan-rekan FKPD dan instansi vertikal untuk bisa meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, menuju WBBM, wilayah bersih melayani. Bapak.
Panitia Koordinator Perjalanan Pariwisata. Terima kasih. Terus gini banget ya. Ini 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Tri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.